Karena saya as Muslim, saya harus melakukan itu. Karena hmm. di Fem ya karena saya pikir kalau tidak melakukan itu, saya uh, pikir uh, itu kurang bagus sebagai saya orang Islam. Saya harus hmm. menaati agama saya dan apa yang diperintahkan Tuhan kepada saya. Oh. Cuman waktu itu saya uh, ajarkan not touch the Bible. Oh. Oke, okay? uh, sebabnya what is the reason? The reasonnya that is haram. Because you are not, because you are Muslim, it's not allowed oh. to touch the Bible. Mm -hmm. So waktu itu ada di hotel, jadi saya buka laci juga pelan-pelan gitu. Mm. No touch, even no, no open. Oh. Di waktu sebelum saya menjadi Kristen, saya seperti orang Muslim yang lainnya. Saya sholat lima waktu. Mm -hmm. Di dalam bulan Ramadan, saya berpuasa mm. dan juga kalau ada Lebaran apa saya merayakannya hmm. dan saya juga kadang suka ikut mengaji gitu hmm. ya itulah uh, ke apa uh, sewaktu saya menjadi muslim Haleluya puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar Saudara hari ini? Kami berdoa Saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku sungguh sangat menga apa ya sangat menghebohkan ya sangat kita kagumi Tuhan kita yang luar biasa saudara kali ini saya akan membagikan sebuah kesaksian kepada saudara tentang seseorang yang dilarang keras untuk menyentuh Alkitab menyentuh kitab-kitab orang Kristen yang dianggap kafir justru semakin dia dilarang untuk menyentuh kitab-kitab Orang Kristen yang dianggap kafir membuat dia penasaran untuk mempelajarinya, dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan agama yang melarang dia untuk memegang atau membaca kitab uh, suci Alkitab. Saudara-saudara, karena mereka adalah orang-orang cerdas yang berpikiran cerdas, mereka telah diperintahkan untuk membaca kitab suci. Taurah, sabur, dan injil. Bagaimana mungkin mereka kemudian dilarang? Itu sebabnya mereka membacanya. Setelah mereka membacanya, rahasia-rahasia yang terselubung, rahasia-rahasia yang disembunyikan, terbongkar semuanya. Kita akan menyaksikan tayangan ini dan... Jika sudah diberkati oleh Tuhan, bagikanlah tayangan-tayangan kami ini kepada sekalian banyak orang supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Selamat menyaksikan tayangan berikut ini. Ibu berasal dari daerah mana? Uh, Saya sebelumnya? berasal dari Sumatera Barat. Oh, berarti uh, suku ini ya, suku Minangkabau ya? Ya, iya, iya. Nah, uh, kalau di suku Minangkabau itu kan berarti sangat Kental dengan ini ya, dengan nuansa keagamaan ya. Yes. Nah, itu eh, bagaimana eh, sebelum ibu menceritakan eh, kenapa ibu bisa percaya Tuhan Yesus, mungkin bisa diceritakan sedikit dulu latar belakang ibu itu kegiatannya seperti apa di dalam kepercayaan yang dulu, apa yang ibu eh, lakukan di dalam kegiatan-kegiatan eh, keagamaan di waktu sebelum saya menjadi Kristen. Saya seperti orang Muslim yang lainnya. Saya sholat lima waktu mm. di dalam bulan Ramadan, saya berpuasa. Mm. Dan juga, kalau ada lebaran, apa saya merayakannya? Mm. Dan saya juga kadang suka ikut mengaji. Gitu mm. ya, itulah uh, ke apa, uh, sewaktu saya menjadi Muslim yeah. karena orang tua saya semua muslim-muslim eh, yang ya, yang taat, taat. Oh. yang taat ya ya jadi nah. memang eh, apa namanya dari ketaatan itulah membuat eh, anaknya keluarganya juga menjadi orang yang eh, rajin melakukan kegiatan-kegiatan yes, agama rajin. ya ya yes, nah. saya rajin sholat lima waktu ya, ya. Boleh tahu, Bu? Ibu menjalankan kegiatan seperti sholat, ngaji, puasa itu karena memang ibu kepengen melakukan itu, atau karena memang itu uh, atas desakan dari orang tua juga. Kamu harus rajin melakukan kegiatan-kegiatan uh, agama seperti apa yang Ibu lakukan. Tidak, karena saya as Muslim, saya harus melakukan itu karena hmm. di family saya. Eh, puasa di bulan Ramadan dan sholat lima waktu hmm. dan juga kalau ada perayaan hari raya Idul Fitri ya. ya saya juga merayakannya. Hmm. Gitu. Itu berarti wajib ya? Ya wajib. Yeah. Oke. Okay. Nah di dalam pengertian ibu kalau ibu tidak mengerjakan hal-hal uh, seperti itu apakah ada hal yang apa? mengganggu ibu, misalnya ibu punya perasaan jadi nggak enak atau bagaimana sampai ibu menjadi begitu taat melakukannya? Ya karena saya pikir kalau tidak melakukan itu, saya pikir itu kurang bagus sebagai saya orang Islam. Saya harus menghati hmm. agama saya dan apa yang diperintahkan Tuhan kepada saya. Oh, jadi itu berarti ada sesuatu ini ya, ada ya, satu tanggung jawab gitu. tanggung jawab yes. ya yang muncul dari ya, hati, hati keyakinan ya. itu ya. Nah, ya. Eh, berarti Ibu melakukan itu boleh tahu eh, sejauh mana eh, selama ini yang Ibu lakukan. Maksudnya apakah itu pada waktu bersama orang tua saja atau setelah Ibu meninggalkan orang tua Ibu masih melakukan hal-hal seperti itu itu eh, waktu saya orang tua nggak ada saya tetap melakukannya Oh berarti ya. orang tua sudah meninggal sudah meninggal oh, Mama yeah. papa sudah meninggal tapi saya tetap melakukan uh, ibadah saya tetap melakukan tetap Oh ya yeah. jadi itu sudah tertanam berarti yeah. ya sudah mendarat daging bahwa ini harus dikerjakan yeah. dengan sungguh-sungguh yeah. saya harus jalankan ya Ya, karena ya, ya. itu agama ya saya jalankan. Oke, nah saya mau tanya bu, pengertian ibu terhadap eh, kepercayaan lain ya di luar dari Muslim, seperti apa yang ibu pahami dulu waktu ibu masih di agama yang lama? Dulu saya pikir Kristen, bila saya tidak menyelami tentang Kristen, hmm. ya. ya. Jadi, saya nggak begitu mengerti apa yang diajarkan the Bible dengan cara-caranya. Dan ini, saya tidak mengerti. Jadi, saya nggak paham gitu. Hmm. Jadi, saya pikir agama sama, tapi cara menjalankannya lain gitu. Hmm. Cuman, waktu itu, saya uh, orang tua saya mengajarkan not touch the Bible. Oh. Oke. Okay? Uh, sebabnya, what's the reason? Bro? the reasonnya, that is haram. haram because you are not because you are muslim, it's not allowed uh -huh. to touch the bible uh -huh. so waktu itu ada di hotel, jadi saya buka laci juga pelan-pelan gitu. uh -huh. no touch, even uh -huh. no no open uh -huh. jadi satu doktrin itu ibu terima dari orang tua atau memang secara keseluruhan doktrinnya seperti itu, misalnya Ibu kan punya guru ngaji atau pendidik-pendidik uh, agama pada waktu itu dari sekolah yeah. atau mungkin dari Ustaz. Iya, yeah, mereka mengajarkan begitu. Sama. Jadi saya ikutin. Yeah. Oh, jadi uh, baik orang tua maupun pendidik-pendidik yeah. uh, agama yang yeah. lain yang ibu dengarkan pengajarannya yeah. sama. Don't don't touch the Bible. Oh. Because it's not yours. Oke. Okay, oke. Okay. Bukan, nah, bukan keyakinan. Iya. Yeah, jadi ini. better not touch. Oh, Begitu. ya ya. Nah, sorry nih Bu, saya mau tanya. Kalau ibu misalnya touch the Bible, ibu misalnya kepengen, kira-kira pengertiannya apa yang mereka berikan pada waktu itu? Apakah itu akan ada hukuman buat ibu atau bagaimana, Bu? No, jadi saya menginikan diri sendiri. No. Jadi bukan dari orang. Jadi ibu mendisiplinkan diri ya. sendiri aja dengan pengajaran ya. seperti itu. itu. No, no touch. Terus bagaimana dengan kalau ibu berteman, misalnya ketemu orang Kristen, seperti apa ibu? Ibu mau apa, misalnya cara ber, berhubungan dengan mereka seperti apa? Apakah ibu juga menjaga jarak? Oh no, kalau berteman is okay. Oke. Okay. Karena mereka baik dengan saya, saya juga baik. Untuk bertemanan, hmm. walaupun dia Kristen, uh, oh Buddha, hmm. I still be nice to them. Hmm. Hormat. Oh. tidak ada gap oh tidak ada gap ya oh, untuk iya. berteman ya oke okay, oke okay, oke okay. nah ibu boleh cerita hal yang paling berkesan selama ibu mempunyai teman-teman yang Kristen itu apa yang uh, yang ibu anggap berkesan buat ibu bahwa orang Kristen ini kesannya seperti ini gitu kira-kira pernah nggak ibu menjumpai teman yang seperti itu yes Iya. Gimana, Bu? Saya ceritanya? menjumpai waktu saya di Shanghai, nah. China. Nah. Eh, saya berteman dengan satu hmm. orang Kristen namanya hmm. Mary Tampu Bolon. Oh. Yeah, apa, nice. yang, apa yang terjadi itu, Bu? Eh, saya ajak ke apartemen saya dan hmm. dia tahu saya Muslim. Hmm. Dan saya tahu dia di Kristen. Okay. Tapi bagi saya nggak masalah. Because why? Hmm. She's nice to me. Oke. Okay. Dan saya sholat di depan dia, dia juga berdoa. Yeah. Cuman saya kaget, hmm. dia she got a problem more than me, I think. Oh, dia Kamennya. punya masalah lebih besar. Lebih besar dari saya. Okay. Tetapi dia tenang. Oh. Dia tenang dan dia berdoa begini. I I keep looking at her, very uh, apa oh. peaceful doanya. Oh. Okay. And disitu saya Wow, begitu. Hmm. Eh, saya di depan dia saya sholat gitu. Hmm. Sementara ibu punya masalah yang lebih kecil dari dia, tapi ibu gelisah atau bagaimana, Ya, Bu? ya. saya not comfortable oh, with yeah. my problem. Oke. Okay. Nah, apa ibu rasakan pada waktu itu di, tidak comfortable dengan dengan masalah itu seperti apa? Ibu bisa ekspresikan, maksudnya bisa uh, secara konkretnya seperti apa? yang terjadi mungkin ibu tidak bisa tidur atau susah makan atau bagaimana. No, karena di dalam hati saya uh, not comfortable. Tapi kalau saya melihat dia, hmm. dia itu tenang. Itu oh. saja. Saya salut teman dia. Dia tenang. Oh, jadi tenang, ibu di situ gitu. Kenapa? Di situ kesannya. Di situ saya uh, itu okay. saya sedikit heran gitu. Oh, berarti sudah roh kudus mulai bekerja ya? Iya. Ada sesuatu yang ibu lihat kok orang ini berbeda, berbeda dia punya masa yes. lalu besar yes. tapi kok dia tenang sekali menghadapi ini Iya ya, ya memang teman-teman itulah janji firman Tuhan ya di dalam Alkitab di dalam Bible ditulis bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita ya Tuhan tidak akan meninggalkan kita ya di dalam Bible itu di dinyatakan di, di, di situ bahwa Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan alam jadi Alkitab itu adalah sesuatu yang sempurna. Ya, Alkitab itu firman Tuhan. Jadi apa yang ditulis dicatat oleh Alkitab itu tidak bukan hanya kata-kata manusia. Ini. Itu adalah sesuatu firman. Jadi apa yang ditulis itu benar-benar come true atau sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang, yang nyata. Ya, itu bukan segudang kata-kata yang ditulis sehingga menjadi mempertebal buku ini enggak. Tapi ini adalah firman Tuhan. Dia menyertai kita. Tuhan bilang, "Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku menyertai kamu." Ya. Dan itulah yang disaksikan oleh Ibu uh, Ibu Tanti sehingga di situ dia uh, Ibu Tanti mulai merasakan ke orang ini berbeda. Ada sesuatu ketenangan yang luar biasa ya dia punya masalah besar tapi dia tenang. Nah, oke okay, Bu, kita lanjut lagi. Nah, Ibu melihat itu terus kemudian setelah Ibu melihat teman ini orangnya tenang, nice, kehidupannya kira-kira Ibu bagaimana reaksi Ibu kepada orang ini? Ibu bertanya sama dia, "Kamu kok tenang?" atau Ibu diam-diam aja, cuman ibu menilai aja atau bagaimana ibu? Saya nggak bertanya, cuman saya bisa melihat, <coughs> saya hanya pikir di dalam hati saya. Ya, apa yang ya. ibu pikirkan? Ya, pikir kenapa dia gitu uh, begitu tenang gitu? Ya, <coughs> ya. oke. Jadi <coughs> di situ ibu mulai apa? kepengen tahu tentang keyakinannya atau doanya atau bagaimana? Ya, suatu hari dia nah. kita berteman, kita setiap pergi ke kafe minum yeah. suatu hari dia ajak saya pergi ke gereja mm -hmm. e, ayo tadi kita ke gereja nanti setelah dari gereja kita bisa minum kopi atau makan siang I said no why I'm Muslim saya bilang gitu mm -hmm. saya tolak tapi dia mengerti Dia mengerti oke okay. tapi dua tapi kali pertemanan jalan terus ya yeah, nggak apa-apa nggak apa-apa oke okay. terus bagaimana kejadian selanjutnya ibu kedua ketiga kali terus ada udah berapa bulan kemudian terus dia ajak saya lagi hmm. kamu mau ikut ke gereja enggak nanti kita minum-minum apa pulangnya kita makan siang hmm. kamu nggak nggak usah ikut ibadah yang penting kamu duduk aja sambil tunggu aku gitu. hmm. itu yang kedua kali uh, itu yang udah keempat empat kali kalau oh betapa. sudah yang keempat kali iya. berarti sering uh berkali-kali dia gitu. Karena ajak dia dia sahabat saya selalu pergi gitu bersama-sama. Iya. iya oh. di Shanghai gitu. Jadi okay. saya saya pikir ah ikut aja ah, daripada di rumah gitu. Hmm. that's not my plan, you know. Hmm. Jadi saya ikut. Nah, saya duduk aja gitu. Oh. Ya nggak apa-apa kamu duduk aja entar kalau udah selesai baru kita pergi sama-sama makan jadi, siang. Jadi ikut ke gereja itu cuma karena pertemanan yes membangun hubungan yang baik dengan teman. Ya, bukan untuk teman. ibadah, bukan. bukan untuk ibadah. bukan ya. untuk lain-lain. Jadi -lain. e, daripada saya nunggu dia lama atau lebih baik saya ikut. Tapi dengan syarat saya duduk aja ya, saya bilang gitu. Hmm. Saya, bilang. saya duduk dia ibadah. Tapi setelah e, gereja dimulai, ya. dia duduk itu saya ikut. Hmm. Saya ikut di jajaran teman-teman saya. Oh. Ya, ya. luar biasa ya. Jadi teman-teman nanti sebentar kita akan buka layanan interaktif bagi uh, yang mau berdiskusi dengan Ibu Tanti. Uh, kami akan uh, izinkan. Jadi uh, kali ini karena kami sudah lama tidak berinteraktif, kami akan memberi kesempatan supaya kita uh, bisa uh, membangun suasana yang lebih uh, lebih hidup ya, supaya kita bisa benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus itu dan apa yang telah dikerjakan Tuhan nanti bisa ditanyakan kepada uh, Ibu Tanti sesuai dengan apa yang uh, beliau saksikan pada kesempatan ini. Jadi ada sesuatu yang begitu luar biasa yang uh, Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya Ibu Tanti. Bagaimana uh, beliau yang hanya ingin membangun pertemanan karena diajak tapi bukan untuk ibadah. Nah, Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Nah, terus bagaimana kelanjutannya ibu pada waktu itu? kelanjutannya untuk keempat kali saya eh, saya duduk di gereja hmm. bersama teman-teman Indonesia yang lain situ tadi nah, itu di international church, angsun yeah. church di sini hmm. saya ikut duduk tapi di waktu saya duduk teman saya bilang kamu nggak usah ikut nyanyi nggak usah ini hmm. kamu duduk aja baik-baik gitu yeah. oke okay, saya bilang tapi saya duduk itu saya lihat kiri kanan di situ saya udah mulai, wow, gitu. Saya wow. masuk gereja, saya udah, saya udah nggak tahu hati saya bergelora. Iya. Wow itu maksudnya gimana, Bu? Bisa bisa dijelaskan kepada teman-teman, apa yang Ibu rasakan pada waktu itu? Eh, Tadinya kan cuma berteman. Iya. Cuma karena diajak, karena kita ini teman baik, selalu pergi bersama. Nah, sekarang begitu sampai di gereja kok, wow. Itu wow-nya apa artinya, Bu? Bisa Why, dijelaskan? Eh, saya... Eh, Kagum, nggak mm -hmm. tahu, I don't know. Hati saya senang, mm -hmm. happy, yeah. and nggak tahu, saya ada sesuatu di hati saya. Ada sesuatu yang terjadi di dalam yeah, hati Ibu. Yeah, bergelora. Yeah. Oke, okay. luar biasa ya. Roh Kudus mulai bekerja. Jadi di sini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu, yang pertama yang saya ulang-ulang katakan, kita tidak bisa bantah kalau dia adalah Tuhan. Yang pertama dia maha kuasa, ya. Semua pertahanan yang mungkin dibangun oleh manusia untuk menghindari bagaimana supaya tidak bersentuhan, don't touch Bible, ya, jangan sentuh Bible, jangan sentuh alkitab. Tapi Tuhan punya kuasa tidak bisa dibatasi. Kalau Tuhan memilih, Tuhan mengasihi itu sesuatu yang supranatural, ya, melampaui apapun yang uh, uh, yang dimiliki oleh manusia. Nah kita akan ikuti bagaimana kuasa Tuhan. Dan yang kedua, yang saya selalu katakan bahwa kasih Tuhan tidak bisa dibantah. Hakikat Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ya, kalau Tuhan Yesus itu sekelas manusia, hanya sekelas nabi, orang seperti Bu Tanti nggak ngapain, ngapain didekatin. Orang dia maaf ya, dia anti Kristo, dia tidak percaya. Don't touch Bible, jangan bersentuhan dan itu sesuatu yang harap. Kalau Tuhan Yesus itu hanya sekelas manusia, sekelas rasul, sekelas nabi, enggak dilirik. Ini, uh, uh, ibu tanti, dia kan antikris. Dia tidak percaya Bible. Buat apa dia di, di, apa, ditolong? Buat apa kasih Tuhan diberikan? Kalau kita manusia saja, kalau kita tidak diinginkan. Kita tidak akan mungkin mau menawarkan. Itu kan, maaf ya, itu uh, kita mungkin ada gangguan jiwa. Kalau kita mau dekatin seseorang, orang sudah menolak, 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 ngapain? Itu karena cintanya, kasihnya terlalu besar dan tidak bisa dibantah. Inilah yang terjadi kepada orang-orang yang dari iman yang berbeda, bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ya Kita ikuti terus, teman-teman. Nah, ibu, uh, setelah itu, apa yang terjadi dengan ibu? Ibu mulai merasa, "Wow, iya, tapi saya bilang di dalam hati, uh, Jesus, I'm hmm. your guest." Saya bilang, oh. I'm come here to church, but I love, I love this place. Gitu. Hmm, ya, Ibu Tanti bilang saya adalah tamu Anda. Yeah, ya, I'm your guest, loh. Nah. Saya bilang. Ya, dan saya datang di sini, saya menyukai tempat ini. Ya, tapi saya hanya sebagai tamu aja. Saya, Bu Tanti, terus walaupun sudah merasakan sukacita, damai, tapi beliau tetap membuat batasan. Ya, ingat, saya hanya tamu di sini. Saya Bukan datang untuk menyembah, saya hanya datang uh, apa, sebagai tamu. Yes. Nah, terus apa yang terjadi? And terus saya uh, bilang Tuhan Yesus, I love this place, but I'm not gonna change. I'm Muslim. I'm not gonna change. Yeah. Gitu. Saya Jadi, bilang begitu. Bu Tanti bilang saya tidak akan berubah. Saya tidak akan percaya kepada Kamu. Saya orang Muslim. Ya. Saya tidak akan merubah agama saya. Iya iya, oh, saya tidak akan tidak akan berubah dengan dengan keyakinan saya. Jadi Bu Tanti sudah buat batasan. Kalau ukuran manusia, kalau seperti manusia seperti saya, ini orang maaf ya Bu, ini kurang ajar banget. Sudah datang ke sini malah istilahnya buat batasan. Saya saya tidak akan tidak akan menyembah, tidak akan percaya sama kamu. Saya cuma cuma tamu di sini gitu gitu teman-teman ya. Jadi luar biasa ini bagaimana kasih Tuhan kalau kasih Tuhan masuk ke dalam seseorang itu melampaui apapun. Nah, terus apa yang terjadi Bu dengan dengan situasi seperti itu? And terus saya duduk, tapi saya takut. Ya hmm. lagi duduk saya takut. Oh, kalau my family tahu saya ada di gereja, hmm. wow saya akan akan bagaimana my family is not happy, you know, hmm. dan dia akan marah ya hmm. tapi saya pikir anggap ah, apalah mereka di Indonesia saya di Shanghai di Cina it's okay jadi hmm. saya terusin gitu kira-kira hmm. uh, ibu ada gambaran nggak kalau ketahuan sama keluarga apa yang mereka mereka buat sama ibu ya nanti dia dia akan kamu murtad and kamu you are not my family anymore gitu hmm. gitu ya kamu sudah mengkhianati keluarga nah gitu. hmm. Jadi, Ibu coba, istilahnya, menyangkali perasaan pada waktu itu. Kan, kita beda tempat. My family di Indonesia, saya di Shanghai, Cina. Yes, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, terus apa yang terjadi, Bu, pada waktu itu? Tapi saya pikir lagi, saya nggak peduli. Hmm. Yang penting, saya di sini. Gitu, hmm. Ibu terus coba menikmati suasana yang... Yeah. Yang Ibu mungkin tidak pernah dapatkan Betul. pada waktu itu. Betul. Ya? I'm so happy here. Di ah. sini, di sini. Happy ah. banget. Suka cita luar biasa ya. Jadi, sudahlah. Urusan keluarga belakangan. Yeah. Yeah. Yang penting saya di sini. Saya happy. Nah, terus bagaimana dengan soal keyakinan Ibu? Ibu happy, tapi kan Ibu punya keyakinan berbeda. I know, but di waktu itu saya lupa. Oh, pada waktu itu Ibu lupa? Saya nggak peduli. Ibu lupa bahwa saya punya keyakinan lain. I know, tapi saya nggak peduli. Oh, karena dipengaruhi dengan Happy itu sukacita yes. itu yes luar biasa teman-teman ya jadi begitu dahsyatnya Tuhan kalau mau Tuhan itu berkuasa dia mampu melakukan apapun sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh ibu Tanti pada waktu itu itulah yang terjadi hatinya begitu luar biasa di dalam sukacita nah ini adalah suatu karya Tuhan yang begitu luar biasa yang yang e, tidak bisa dipungkiri oleh Ibu Tanti bahwa inilah yang saya cari, kira-kira begitu. Ibu? Yes, oke, luar biasa ya. Tadi Ibu Tanti juga bilang di awal dia punya e, pergumulan, atau punya beban, atau punya persoalan. Ada e, penderitaan di dalam hidupnya, dan pada waktu dia datang pertama kali di gereja ini yang saya cari luar biasa, teman-teman. Ya, kita ikuti terus, nah. Terus, bagaimana, Ibu? Setelah itu, apa yang terjadi? Waktu Ibu sudah datang, Ibu happy, dan Ibu merasa ini yang saya cari. Apakah Ibu langsung larut di dalam suasana kebaktian ibadah? Kan tadi ceritanya cuma mau jadi tamu yeah. aja, cuma mau jadi guest aja. Oke, okay. saya duduk. Hmm. And saya lihat, lihat kiri kanan, dan terus musik dimulai. Hmm. Yeah. Musik dimulai, saya berdiri, yeah. saya berdiri, musik main dan saya nyanyi, nyanyi, ya nyanyi rohani ya, ah. ya, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes 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 Lord, uh saya begitu beri lagu itu, tapi seterusnya saya kaget, ah. Ih saya orang Islam kok nyanyi nyanyi gitu, ah. saya sadar lagi, ah. saya turunin lagi tangan saya. Ah. Saya lihat kiri kiri ini 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 apa ini gitu? Kenapa uh -huh. saya nyanyi nyanyi gitu kan? Uh -huh. Jadi saya turun lagi tangan saya. Uh -huh. Jadi saya takut. Aduh kalau family saya tahu saya masuk gereja nyanyi nyanyi begini apa yang terjadi? Dia not happy. Uh -huh. gitu. Jadi ibu angkat tangan itu selama berapa ya, saya, berapa waktu? Saya sama... nyanyi nyanyi ada sekali sekitar enam menit saya lagi happy tapi saya sadar lagi, hmm. no you are not right gitu kan, hmm. kamu kan orang Masli, Islam ya. kenapa nyanyi nyanyi gini gitu kan, oke okay. ya jadi saya sadar lagi gitu kan, hmm. terus saya taruh lagi tangan saya, aduh kalau my family tahu begini saya ada di gereja nyanyi nyanyi begini ini nggak bagus mereka is not happy, you know? hmm. tapi akhirnya saya cuek aja, I don't care. Saya nyanyi oh. lagi, happy. <laughs> yes Lord, Yes Lord, Yes Lord. Eh, Halo, tapi ya. berbuka-buka pokoknya. Oh, eh, ya. tadi sudah turun Tadi udah turun <tuk> empat berapa lama ibu turun? Turun lama juga ya. Lama ada juga. Karena terjadi ini juga ya, pertentangan ya. di dalam ya. hati ya. ya. Tapi udah lama begitu, saya bilang, I don't care. Saya nyanyi lagi. <tuk> Musik itu yang bikin hati saya. Oh. Ya. Apa? luar biasa ya? Ya, ya. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord. Saya ikut janji pokoknya saya happy banget nih. Saya janji teman-teman saya juga sekitar sini. Di hmm. Mary, Joyce apa semuanya. Mereka juga melirik kepada saya. Look, si Tanti enjoy banget itu. <laughs> Dah, ya, Tuhan Yesus ya. Jadi teman-teman, Tuhan berkata di dalam Alkitab ya, bahwa dia bertata di atas pujian. Jadi untuk menghadirkan Tuhan itu sangat mudah. Pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dan itu yang dirasakan oleh Bu Tanti. Sekalipun ada pertentangan di dalam hatinya, ya, I'm Muslim. Ya, saya tidak bisa melakukan ini. Saya tidak benar melakukan hal seperti ini. Tapi kalau Tuhan sudah hadir di dalam satu ibadah, siapa yang berkuasa untuk menahan? Siapa berkuasa? Siapa yang berkuasa untuk menyangkali hal tersebut tidak bisa dan mbak ibu tanti tadi sudah berusaha turuni tangannya lagi dia turuni saya tidak benar ini saya seorang yang berbeda keyakinan tapi beberapa beberapa menit kemudian dia angkat tangan lagi karena sukacita itu loh. yes ya. I'm, I'm happy sukacita itu loh Dia tidak bisa dibantah sukacita itu yang mbak tanti butuhkan itu ada di situ Itulah Tuhan yang dia cari selama ini. Itulah Tuhan yang dia butuhkan. Nah, kita ikuti terus ini bagaimana kisah dari seorang ibu Tanti yang begitu luar biasa karya daripada Roh Kudus. Ya, nah, ibu Tanti terus kemudian setelah di dalam ibadah itu ada kejadian apa lagi, Bu? Setelah ibu angkat tangan nyanyi turun nyanyi itu? Apa yang terjadi sama ibu? Uh, saya nggak pikirin apa-apa. Yang penting, saya happy saat itu. Hmm. Saya happy ada teman-teman, dan saya nyanyi dengar uh, pastor di gereja, yeah. kasih khotbah Terus Saya nyanyi ada hmm. acara, nyanyi lagi musik, dan saya ikut. Saya hmm. udah nggak udah peduli. Saya bilang, this is, "This is me, aku ikutin aja. Aku yang penting, aku ada sukacita di sini." Mm -hmm. Haleluya, luar biasa Tuhan ya, Kita sehat sekali. Oke. Okay. Nah, terus apa yang terjadi setelah uh, setelah di gereja itu ibu langsung memutuskan ikut Tuhan Yesus? Apa bagaimana, Bu? Ibu bisa ceritakan kepada teman-teman? Tidak, tidak. Saya biasa aja dulu. Hmm. Uh, malamnya uh, saya sholat. Hmm. Ibu sholat lagi malam, oke? Okay. Karena sholat itu nggak uh, mau ditinggal. Oh, Oke, okay. terus uh, ibu tidak mau tinggal karena uh, ada interaksi dari sini. Kamu harus sholat gitu. Oh, ada struggle, ada sesuatu pertentangan ya. Jadi, uh, itu uh, mendesak ibu untuk harus melakukan sholat lagi. Ya, okay. saya sholat aja gitu. Oke, okay. terus apa yang terjadi, Bu? Setelah ibu lakukan sholat, Lam, uh, sholat sih biasa aja, tapi... is uh... I feel different, nggak seperti yang waktu saya di gereja. Oh, jadi ibu, ibu tanti merasakan sesuatu yang berbeda, tidak seperti yang ibu tanti rasakan pada saat beliau ada di gereja. Ya, jadi memang ibu tanti merasa, uh, saya tidak mau tinggalkan sholat, tapi uh, dia, beliau merasakan bahwa apa yang saya rasakan di gereja itu berbeda. Yes. Nah, terus bagaimana, Bu? Kelanjutannya, daripada yeah. perjalanan iman ibu. Terus saya setiap hari Rabu hmm. di Shanghai ikut belajar Bible study. Oh. saya buka Bible. Hmm. Dan saya kaget di situ dengan Yesaya 55 hmm. ayat 78 kalau saya. Coba buka. Ya, Yesaya. Yesaya 55 ayat 78. Ya. 87. Yesaya 55 ya. Rencanamu bukan rencanaku. Ya. Kata Tuhan Yesus. Yesaya Sebentar ya teman-teman. Yes. Misalnya 55 ayat 6 dan 7. 78 kalau pasal. Ya 78. Ya, rencanamu bukan rencanaku. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baik ia kembali kepada Tuhan maka dia maka Tuhan akan mengasihinya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku yes, bukanlah that's... rancanganmu. Dan itu yang saya pegang. Jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah Firman Tuhan. Yes, itu yes. yang saya pegang sampai sekarang. Hmm. Waktu saya buka Babel, saya kaget. Ya. Yeah. loh kok Bible isinya begini? Nah, saya baca lagi. This is very interesting, you know. Hmm. I keep reading it. Yes. Saya pikir Babel itu isinya kisah peperangan Romawi gitu. oh. bukan yang banyak, banyak Ajaran yang yang membangun yang saya bikin shock, kaget ah. isinya ini rancanganmu bukan rancanganku uh -huh. kata Tuhan yeah. sesuai saya ada planning begini-begini tapi Tuhan bilang that's not my plan okay. your plan is not my plan kata Tuhan ah. saya mau rencana mau begini-begini Tuhan bilang itu bukan rencana saya kata Tuhan Oke. Okay. Jadi di situ saya realize. Amin, ya. Ibu uh, Tanti dijama dengan ayat saya 55 ayat 8, rancanganmu bukan rancanganku. Rancangan Bu Tanti akan terus mempertahankan imannya. Tapi rancangan Tuhan berbeda. Rancangan Bu Tanti akan terus melakukan apa yang dia pikirkan. Tapi rancangan Tuhan itu berbeda. Ya jelas Rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia, karena kalau rancangan manusia semua urusan daging, semua urusan duniawi. Tapi kalau rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk membawa kita pulang ke surga, itulah yang Tuhan eh, lakukan. Makanya Tuhan sampai mati berkorban di kayu salib untuk apa supaya kita semua bisa pulang ke surga. Sebab itu, teman-teman Anda yang sudah menyembah Tuhan Yesus Kristus, Anda yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai hidupmu ya e, artinya menyakiti Tuhan. Jangan sampai Anda lakukan hal-hal yang membuat e, pengorbanan Tuhan menjadi sia-sia di dalam hidup. Oke, kita akan lanjutkan ya supaya kita semua bisa dikuatkan. Nah, Ibu Tanti terus kemudian setelah membaca ayat itu apa yang terjadi dengan Ibu? E, saya saya sadar dan sampai situ saya terus baca Bible banyak lagi sisi saya saya baca. Hmm. Jadi saya mulai mencintai The Bible, hmm, mencintai ya. The Bible. Ya, I, I cannot stop, you know. Saya baca terus. Hmm. Oh, isinya begini ya. Yeah, yeah. Uh, jadi setiap hari Rabu di Shanghai, Ibu Roslina bikin Bible Study. Hmm. Ya, di situ banyak juga datang orang dari Taiwan, hmm. dari Indonesia, dari siapa itu. Saya belajar dan itu menambah wawasan saya tentang The Bible, tentang okay. Firman Tuhan. Oke. Okay. Saya tambah mengerti dan mencintai Firman hmm. Tuhan. Jadi ada sesuatu pergerakan perubahan mulai mulai menyentuh kehidupan yes. ibu. Berdasarkan ayat-ayat yang ibu baca yes. itu ya. Yes. Nah uh, ini minta maaf saya mau tanya ibu terus dengan ibu punya pertahanan yang yang tadi I'm only a guest. Saya hanya tamu. tamu. Saya uh, you are not right. Saya uh, ibu tidak benar angkat tangan begini. Itu bagaimana dengan ibu punya pertahanan seperti ibu terus ibu masih melakukan kegiatan-kegiatan yang yang apa ibu yakini pada waktu itu. Uh, dulu kan saya belum apa belum mengerti ya. Hmm. Tapi setelah lama-lama saya mulai mencintai. <tuh> jadi saya no one can stop me. Oh, itu aja. Tidak ada seseorang yang bisa menghentikan. Yeah. Oke, okay. that's that's I love jadi nggak ada yang bisa stop saya. Hmm, Oke, okay. terus berarti ini keputusan sudah mulai makin menguat bahwa Ibu mau beralih ceritanya begitu. Iya, saya mencintai Firman Tuhan karena saya baca. Hmm, ya, nah teman-teman, kenapa sampai Ibu Tanti mencintai Firman Tuhan? Karena ini bukan segudang kata-kata, ya ini firman. Jadi apa yang dibaca itu itu menyatu, meresap ke dalam ke dalam roh kita dan membuat kita menjadi merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam hidup kita. Jadi inilah yang luar biasa. Kalau kita hanya baca buku, itu tidak akan masuk ke dalam perasaan kita. Tapi karena kita baca firman, maka itulah yang terjadi dengan Ibu Tanti, ada sukacita ada sesuatu yang begitu luar biasa sedang menggerakkan hidupnya dan ibu tanti berkata tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan saya karena inilah yang saya cari selama ini begitu apa yes oke luar biasa no sekarang. one can stop me oke luar biasa ya luar biasa nah terus uh, pada saat mana ibu itu kan terjadi ke gereja terus yes yes lord yes lord itu berapa lama sampai ibu memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus itu nah, enggak itu tiga bulan kemudian tiga bulan kemudian tiga bulan kemudian karena pergumulan saya malam saya sholat siang ke gereja jadi saya stres sendiri uh -huh. jadi uh, my spiritual teacher uh -huh. Roslina Podiko ya dia bilang nanti kamu harus ambil keputusan uh -huh. keputusannya kamu mau ikut Kristen atau Muslim uh -huh. Karena kamu nggak bisa dengan dua begini. Nanti kamu bisa stres sendiri. Hmm. Ya, tapi saya kalau ninggalin Islam ntar saya dibuang sama family saya gitu. Hmm. Itu aja yang saya takutkan. Saya bilang. Oke. Okay. Tapi eh, tentang Kristen sudah ada di sini saya. Nah, jadi di situ terjadi struggle Ibu. Yes. Oke. Okay. Terus? Terus akhirnya saya juga pikir, saya pikir saya harus putuskan ini. Oke, okay. yang mana yang saya pilih, tapi saya tetap pilih Tuhan Yesus. Oh, nah, Saya bilang sama Karos, dia menguatkan saya. Ini kita-kita semua Kristen di your family. Mm -hmm. Disitulah saya jadi kuat. Hmm. Jadi keluarga baru. Ya, Mereka, rancanganku bukan rancanganmu, ya. Yeah. Jalanku bukan jalanmu. Yes. Jadi ada satu keluarga baru, ada satu jalan yang baru, yeah. ada satu rancangan yang baru dan itu berasal dari Tuhan, yes. bukan lagi dari Butanti ya. Oke. Okay. Haleluya luar biasa, terlalu dahsyat Tuhan Yesus ya. Teman-teman, kalau Anda sedang bingung, sedang ada di persimpangan, mungkin sedang mencari siapa Tuhan yang menciptakan hidupku. dengan khawatir. Kalau Anda mau menyelidiki kebenaran, saya yakin Tuhan Yesus akan menyatakan kasihnya di dalam hidupmu. Karena dia Tuhan semua manusia. Dia tidak pilih siapapun. Dia tidak berdasarkan, oh kamu bukan orang karisten, tidak perlu kamu didekatin. Ya, Tuhan Yesus itu Tuhan yang menciptakan seluruh dunia, jadi itulah sebabnya Dia mengasihi siapapun Anda. Cinta kasih dan itulah yang terjadi dengan Ibu Tanti yang uh, Ibu Tanti rasakan. Oke kita terus lagi sedikit ya, baru nanti kita masuk di ruang interaksi ya teman-teman yang mau mau berdiskusi saya nanti kasih kesempatan. Nah Bu boleh tahu nih ya, Ibu kan tadi saya takut dibuang keluarga saya. Iya. Ya kan. Nah, terus ibu mau ambil keputusan ini. Saya mau mau ikut Tuhan Yesus. Yes. Itu bagaimana Bu? Eh, eh, yang terjadi di dalam eh, hati ibu, apakah ibu punya perasaan seperti itu tertutupi atau apa yang terjadi sampai ibu benar-benar saya ikut Tuhan Yesus? Karena saya pikir. Eh... Tuhan nah, Yesus sudah ada di sini, ya. dan saya harus ambil keputusan. Iya, nggak bisa dua-dua. Itu -dua. okay. impossible. Iya. Jadi tentang the family, karena Roslina menguatkan kita orang Kristen is all your family. Hmm. Di situlah saya tambah kuat. Tambah kuat. Dan saya, sekalipun misalnya ibu tidak diakui, dibuang keluarga, kira-kira bagaimana ibu punya perasaan? Saya nggak peduli. Oke, luar biasa sekali. I don't care. Karena Saya ada Tuhan Yesus. Oh, dahsyat sekali. Luar biasa teman-teman. Inilah yang terjadi kalau kuasa Roh Kudus bekerja di dalam seseorang. Jadi tidak bisa dibantah, ya, bahwa Tuhan Yesus the mighty God, dia Allah yang berkuasa. Begitu hadir dan turun di dalam ibu Tanti. Keyakinan yang begitu kuat membuat beliau memutuskan inilah yang saya cari dan saya mau ikut Tuhan. Ya, teman-teman, siapapun Anda, Tuhan Yesus mengasihi hidupmu. Mungkin ada yang berkata, "Saya punya masalah berat." Tadi Bu Tanti sudah menceritakan. Beliau punya masalah dan orang yang berdoa, temannya itu juga punya masalah lebih berat. Tapi orang yang bersama dengan Tuhan Yesus, ingat Ya, Tuhan Yesus siap menolong hidupmu. Siapapun Anda, kalau kalau hidupmu terbuka dan mau mencari Tuhan, mungkin Anda sudah putus asa atau mungkin sudah tidak ada yang mau tolong, mungkin hidupmu sudah terlalu berat. Mungkin ada yang berkata saya lebih baik mati daripada saya susah hidup begini. Ingat, sebagai hamba Tuhan saya mau beritahu, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Yes. Siap. Puji Tuhan. Saudaraku, Saudara sudah menyaksikan tayangan tadi, doa kami kiranya sudah diberkati oleh Tuhan. Teruslah untuk berdoa, biarlah Tuhan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Sampai berjumpa dalam program acara kami selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Haleluya. Amin.